아빠. 응? 잘생겼다 되네. 응? 잘생겼다. 안았어. 응, 그래 그래. 웃던 아빠 그래. 응? 웃던. 응. 가보 썰. 술. 가 썰. 알았어 알았어 알았어. 알란달란. 어랍 알란알란. 알란달란. Kira pucuk ini mau apa masak orang mari-mari dengan loni orang mari-mari masak guys guys kalau aku dibuatin kacang hijau apa yang bangun sih langsung dibuatin kacang hijau sama istriku teman-teman itu juga ada apa itu mutioro cinta. Dia lagi masak, nggak tahu masak apa ini dia, kan? Dia masak apa kita nggak tahu. Jadi sepulang habis belanja tadi teman-teman, aku langsung tidur karena hujan deras. Saya nggak tahunya ternyata istriku masak. Masak ini sekarang ngebangun tiba-tiba ada bau-bau yang sedap seger. Ah ternyata istriku lagi masak itu apa namanya kacang hijau ya, bubur kacang hijau karena kok pandannya itu benar sekali. Langsung aku bangun belum satu jam waktu tidur bau-bau si pandannya itu wangi banget dan langsung bergegas bangun. Dan ini tadi mutiaranya ya, ini banyak jajanan, ini roti bulan. Nah ini masih banyak jajanan kayak toko kelontong aja. Kacang hijaunya aku mau ambil, nyoba. Aku mau coba. Hujan-hujan deras. Sekarang Taiwan lagi musim hujan. Ya hari ini hujan banget. Karena mungkin ada taifung ya, angin besar. Ini mutiaranya, campur mutiara teman-teman. Hujan-hujan buat kolak. Wah bubur ini mantap. Saya coba ya seperti ini. Ada mata kritik itu malah tanggung gitu. Enak. Panas tapi. Enak. Mata hujan. Enggak, Pak. Hujan panas.
kita pengen yang seger-seger. Saya nggak tahu kalau itu cuma buat bubur kacang hijau sama ini tadi kalian masak, soalnya saya tak bubur tiba-tiba baunya itu menyengat, ngabutin perut lapar, jadi saya langsung tinggal ini saya pasien itu saya tak enggak tuh. Itu mungkin teman-teman dengar suaranya kayak hujan, kosok-kosok, tak-tak-tak gitu. Itu saya lagi masak teman-teman. Dia masak. Masak pakai sambal tambu. Tadi kita ke toko induk beli ini ya, beli juga ada sini kangkung itu langsung suaranya ketar 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 kayak organ ya. Apa itu ayam goreng kita masak ayam goreng. Lanjut. Beginilah ke depan kita teman-teman. Walaupun gak punya uang, kita punya uang ya kita syukuri. Gak punya uang kita ya wajib bersyukur. Yang penting kita dikasih keselamatan, kesehatan, umur panjang. Itulah yang banyak orang. Masalah uang itu bisa dicari. Jadi kita hidup berdua di sini ya, itu semua sebab kita sendiri. Kita cari sendiri, bayar-bayar sendiri, kerja sendiri, bayangkan gaji kita seberapa. Mungkin teman-teman juga tahu yang berada di Taiwan, gaji pokok intinya berapa, teman-teman tahu. Kalau dipotong-potong juga, mungkin teman-teman juga tahu sendiri. Mas kita sampai 8.000 satu bulan, belum dipotong buat makan. Dan seperti itu, kita harus benar-benar pintar, menyisihkan, menabung, itu yang harus kita pikirkan. Enak teman-teman, bubur ya. Bangun tidur langsung udah matang. Kenyang teman-teman. Aku habisin, itu belum makan ini. Karena aku habisin dulu. Kayak apa yang remit-remitan aku ya. Ya udah teman-teman, masih lagi mau masak lagi. Yes. Saya akan melanjutkan tidur. Satu enak. Jangan lupa subscribe buat teman-teman semua, karena subscribe itu gratis. Supaya teman-teman tahu bagaimana kehidupan kita di Taiwan selama ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.